Ini adalah program pemerintah untuk mengadakan penyediaan air bersih dengan membangun sumur bor. Silahkan simak terus videonya sampai tuntas. Ini kan program pemerintahan berkaitan ini dalam upaya memajukan kebutuhan bidang kesehatan kepada khusus bidang pertanian satu bangunan timur bor. Dan pembangunan sumur bor ini dilaksanakan di Dusun Kelapa Nunggal 1. Dan ini adalah proses pengeboran sumur bor. Dan tata caranya silakan teman-teman yang berminat untuk bikin sumur bor, silahkan simak terus videonya dan cara. Dan ini adalah peralon-peralonnya menggunakan 4 in, ya. Nah, gunanya untuk menampung air di sumur bor. Dan ini adalah MCK. MCK-nya udah beres dan sudah dipakai. Untuk kedalaman sumur bor ini direncanakan sekitar 25 meter. Dan pengadaan air bersih ini diperuntukkan untuk umum, terutama untuk masyarakat Kelapa Nunggal. Dan semoga sumur bor ini bermanfaat bagi semuanya. Dan tak lupa pada teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan untuk subscribe dan tinggalkan jejak like dan komennya. Proses pengeboran air sumur bor ini prosesnya kurang lebih satu minggu lebih, karena disebabkan di dalamnya ada batu-batu, ya, banyak batu-batu. Di samping itu ada kendala sedikit, yaitu musim hujan. Jadi prosesnya agak lambat, ya. Dan perlu teman-teman ketahui cara agar sumur bor ini tidak berbau dan juga warnanya tidak kuning, itu ada cara untuk mengatasinya. Cara mengatasinya nanti akan dipraktekkan agar sumur bor ini tidak berbau dan tidak kuning. Dan diusahakan sumur bor ini jernih dan tidak berbau. Dan lokasi sumur bor ini dikelilingi dengan kolam, ya. Jadi
rembesan air dari kolam ini supaya tidak masuk ke sumur bor. Itu caranya nanti akan dipraktekan ya. Silakan simak terus videonya sampai tuntas. Dan kita berterima kasih kepada pemerintah yang sudah mengadakan atau membangun sumur bor untuk penyediaan air bersih. Dan air bersih ini sangat tentunya, air sumur bor ini tentunya sangat diharapkan sekali karena dibutuhkan sekali air bersih atau air yang layak pakai. Dan saya mohon maaf kepada semuanya karena saya tidak bisa mempraktikkan cara mengatasi air bau di video ini karena durasinya terlalu panjang. Nanti akan saya praktekkan di part 2. Ini part 1 dan nanti akan dipraktekkan di part 2 ya. Yaitu cara mengatasi agar sumur bor tidak bau ya dan tidak kuning. Dan semoga video ini bermanfaat bagi semuanya. Dan silakan untuk menontonnya terus sampai tuntas. Dan tak lupa untuk subscribe dan juga like dan komennya. Ya, sekian dulu. Dan untuk cara mengatasi air sumur bau nanti dilanjutkan di part 2 ya. Di episode kedua ya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.